ya Mang Kandri yang lagi masang CPU nih. Ini mesin buat ke Kalimantan Selatan. Belum beres satu lagi, Mas. Ini nanti di konfirmasi kalau sudah beres semuanya. Ini buat ke Sulawesi, Sulawesi. Yang ini yang nyumput, yang ngumpet Sulawesi juga. Nah, yang ini ke temennya ini nih, Kalimantan. Besok kita kirim. Besok kita kirim ke kargo. Coba lihat isinya. Kita mau lihat isi mesinnya. Ini belum selesai semuanya nih. Wah, oh, selesai. Selesai ini spek flow sensor. Ini mesinnya belak-belakan aja, ini mesinnya kayak gini nih. Harganya juga lebih murah. Flow sensornya ada di atas. Masang CPU kira-kira 2 jaman beres, langsung kita tes pakai bensin biar nanti konsumennya langsung bisa memakainya gitu. Ini mesin ada berapa ya, 1 2 3 4, dua lagi di belakang belum beres casingnya. Ini Mas belum beres casingnya, dua lagi. Nah ini dari jauh nih. Kita memang agak lama pembuatannya karena harus teliti banget nih, jangan sampai barang nyampe udah komplain, bahaya itu mah. Kita bikin mesin sebagus mungkin demi kepuasan pelanggan kita ya, yang mau order ataupun yang sudah repeat order nih. Oh, di sini kumaha. Kita selalu kalau keluar negeri ya, luar negeri, keluar pulau ini pakai pasir kayu. Yang lain mah kadang-kadang nggak pakai kayu. Kayaknya ngirit-ngirit gitu, padahal nggak seberapa ini kayu ini buat keamanan mesin. Yang di langsung kita tes pakai bensin biar nanti konsumennya langsung bisa memakainya gitu. Ini mesin ada berapa ya, 1 2 3 4, dua lagi di belakang belum beres casingnya. Ini Mas belum beres casingnya, dua lagi. Nah ini dari jauh nih. Kita memang agak lama pembuatannya karena harus teliti banget nih, jangan sampai barang nyampe udah komplain, bahaya itu mah. Kita bikin mesin sebagus mungkin demi kepuasan pelanggan kita yang mau order ataupun yang sudah repeat order. Kita selalu kalau keluar negeri ya, keluar pulau ini pakai pasir kayu. Yang lain mah kadang-kadang nggak pakai kayu, kayaknya ngirit-ngirit gitu, padahal nggak seberapa ini kayu nih buat keamanan mesin yang di packingnya ini. Banyak sih yang produsen lain yang nggak pakai kayu kirim keluar gitu, pas datang mesinnya penyok-penyok, aduh parah itu mah. Itu harga mesin mahal loh, masa mesin mahal-mahal gak pakai packing kayu, aduh.
Nah, ini kardusnya yang buat packing ini. Kardus-kardusnya sudah disediain. Nah, ini mobil operasional kita. Nih, pakai yang gini. Ini motor buat operasional juga sama perkaryawan nih. Nih mesinnya, oke. Workshopnya juga. Ini workshopnya nih. Workshopnya jelek ya. Tapi dijamin barangnya bagus gitu. Nih, dijamin barangnya bagus. Workshopnya bukan workshop ini mah. Ini mah rumah. Tapi kalau dari segi barang, insya Allah jaminlah kualitasnya. Manual power tech gitu loh. Oke teman-teman, sekian saja ya. Selamat sore, selamat beristirahat.